猴子呀！神渊之战有你相助，必能胜利。我不能走。可我终究不再是你的唯一了。为什么？发射！Hello，semuanya，bagaimana kabar kalian？Semoga selalu sehat dan baik-baik saja。 Pada video hari ini, seperti biasa, mimin akan melanjutkan pembahasan episode terbaru dari perjalanan Cuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update dari episode selanjutnya dan jika sudah tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya, di sisi Cuyun, Dirinya yang berada di gurun kematian akhirnya menemui sebuah badai kematian. Awalnya dia berniat untuk menggunakan badai itu sebagai sarana latihannya. Tapi sayangnya Chuyun mengingat kembali perkataan terakhir Sui Liu yang mengatakan kalau masih ada hal lain yang lebih penting dari percintaan. Mengingat perkataan itu, Chuyun merasa sangat marah dan kesal. Karena bagaimanapun dia jauh-jauh datang dari benua Zenling ke tempat ini hanya untuk mencari Sui Liu. Tapi dengan apa yang telah dirinya perbuat untuk Suiliu selama ini, dia malah tidak menganggap Cuiyun sebagai satu-satunya lagi. Mengingat semua itu, Cuiyun menjadi sangat marah dan tidak menyangka kalau Tuhan tidak bersikap adil kepada dirinya. Penyakit, kebanyakan, kebanyakan. Di sisi Bai Bing. Para pasukan serangga abis dan peri iblis akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan semut iblis yang sebentar lagi akan tiba di tempat larva-larva serangga abis. Semut-semut iblis yang bergerombolan akhirnya mulai mendekati tempat ini. Tapi dengan bantuan panah roh iblis yang dibuat oleh Chuyun, mereka semua masih bisa bertahan dan menyingkirkan beberapa semut iblis. Tapi di sana ratu peri iblis menyuruh mereka untuk tidak gegabah, karena saat ini ras semut iblis yang menyerang hanyalah semut iblis tingkat rendah yang belum bisa terbang. Dan apabila nanti muncul semut iblis yang berada di ranah yang lebih tinggi, maka mereka akan kewalahan. Dan bahkan kemungkinan ratu dan raja semut iblis juga akan terlibat di dalam pertarungan kali ini. Raja dan ratu semut iblis berada di ranah nirwana. Walaupun seperti itu, tapi mereka merupakan salah satu ras pembunuh paling mengerikan yang ada di dunia ini. Mendengar penjelasan itu, Baibing akhirnya menyadari sesuatu. Yang mana jika mereka hanya bertahan di tempat ini, maka kemungkinan ras serangga abis akan punah sepenuhnya. Baibing yang tidak dapat membiarkan apa yang dilakukan Cuyun selama ini sia-sia memutuskan untuk mencari bantuan. mencari bantuan. <tuk> Di sisi lain, Nong Yu saat ini menjadi bendahara di restoran milik keluarganya. Di sana dia sedang menerima pendapatan dari beberapa restoran-restoran yang bergerak di bawah kekuasaannya. Tapi tak lama setelah itu, datang juga para anggota dari Aula Phoenix Emas. Mereka semua memberikan hasil tangkapan mereka sebagai kontribusi di dalam aula. Kemungkinan Nong Yu juga merupakan salah satu atasan di Aula Phoenix Emas milik Chuyun. Tapi semua ini masih dugaan dan belum pasti kebenarannya. Di sana, karena mereka semua cukup rajin, Nong Yu pun menjanjikan mereka akan menggandakan hasil angin emas yang mereka dapatkan pada misi-misi berikutnya. Setelah semua itu, Bai Bing juga tergesa-gesa muncul di hadapan Nong Yu. Di sana, Nong Yu sedikit cemas kepada Bai Bing karena baru pertama kali dia melihat Bai Bing sangat khawatir seperti itu. <tuh> Di sisi Guman, dirinya sedang melatih teknik tebasan langit yang sebelumnya dia pelajari dari Chuyun. Sedikit demi sedikit, Guman telah berhasil meningkatkan pemahamannya dengan teknik tebasan langit itu. Tapi sayangnya, dia merasa kalau pemahamannya itu masih ada yang kurang. Tak lama setelah itu, Baibing juga tiba di kediaman Guman. Di sana Baibing menjelaskan kalau Chuyun membutuhkan bantuan Guman. <tuh> Sedangkan di sisi Sui Liu, dia masih membaca laporan dari medan perang Yang mana walaupun umat manusia telah menggunakan panah roh iblis untuk menekan kekuatan musuh Tapi sayangnya mereka tetap saja menggila di medan perang Tapi tak lama setelah itu, Baibing juga masuk ke dalam kediaman Sui Liu. Di sana awalnya Baibing sangat ragu untuk mendapatkan bantuan dari Sui Liu. Walaupun dia berada di ranah Martial Emperor, tapi kekuatannya berada di ranah Kaisar Supreme. Dengan bantuan Sui Liu, maka kemungkinan mereka bisa memenangkan pertempuran melawan semut iblis dengan cukup mudah. Sui Liu kemudian menanyakan tujuan Baibing datang menemuinya. Di sana Baibing menjelaskan kalau dia sangat ragu untuk mengatakan hal ini. Tapi karena pihaknya tidak memiliki pilihan lain maka Baibing harus mengatakan ini kepada Sui Liu. Bahkan sebelumnya, Chuyun juga melarang Baibing untuk mengajak Sui Liu bergabung dengan rencananya ini. Singkat cerita, Baibing menjelaskan semuanya tentang raspberry iblis dan serangga abis kepada Sui Liu. Di sana dia terlihat sangat terkejut karena mengetahui Chuyun berhasil menaklukkan raspberry iblis dan juga serangga abis. Bahkan untuk raspberry iblis, Sui Liu masih tidak bisa mempercayainya. Karena bagaimanapun, ras peri iblis adalah ras yang sangat legendaris dan bahkan sangat mahir dalam pembuatan rune dan juga formasi. Baibing mengatakan, kalau peperangan ras serangga abis dan juga semut iblis tidak bisa dihindari lagi. Cuyun dengan sekuat tenaga berusaha agar mereka bisa menahan Kaisar Supreme. Ras semut abis tidak menyelinap masuk ke dalam pertahanan mereka. Mendengar masalah yang rumit itu, Suiliu awalnya berpikir kalau dirinya harus ikut turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Melihat wajah Suiliu yang sedikit panik, Baibing menyuruhnya untuk tetap tenang. Karena dirinya juga akan meminta bantuan Kaisar Supreme Abis untuk membantu pertarungan itu. Mendengar nama Kaisar Supreme Abis, Suiliu kembali dibuat terkejut. Dia tidak menyangka kalau Chiyun dan yang lainnya membentuk aliansi dengan Kaisar Supreme Abis, Yang mana Kaisar Supreme Abis adalah salah satu Kaisar Supreme yang mengerikan Dan bahkan kekuatannya sangat ditakuti oleh Kaisar Supreme Es Dingin Suiliu pun kembali memikirkan tindakannya Yang mana saat ini Chiyun dan yang lainnya sudah meningkatkan kekuatan mereka Dan beraliansi dengan Ras Rangga Abis dan Peri Iblis Sementara dirinya masih belum berkembang dan hanya bisa menjadi dekan di dalam Akademi Militer Kecil yang baru dibentuk ini bing juga kembali menenangkan Swilio. Dirinya yakin dengan kekuatan yang setara dengan Kaisar Supreme itu, Swilio dapat membantu peperangan di antara ras serangga abis dan semut iblis. Tapi di sana, Swilio juga memikirkan peperangan yang terjadi di antara umat manusia dan juga ras iblis, yang mana dalam tiga hari ke depan ras iblis akan kembali meluncurkan serangan mereka. Swilio tidak bisa melewatkan pertarungan itu karena dia berjanji akan menjadi Kaisar Supreme ke-6 di dalam ras manusia. Dengan seperti itu, dia tidak mungkin tidak hadir di dalam peperangan umat manusia kali ini. Dengan adanya dirinya di medan perang, kemungkinan korban umat manusia dapat ditekan dan diminimalisir. Dengan melihat kemungkinan-kemungkinan itu, Suiliu akhirnya menolak permintaan Baibing itu. Dia tidak bisa ikut membantu Baibing dalam peperangan ras dunia bawah. Mendengar keputusan itu, Baibing sangat terkejut. Dia tidak menyangka sampai saat ini Chuyun telah memberikan semua status dan juga sumber daya miliknya kepada wanita yang ada di hadapannya itu. Tapi walaupun Chuyun telah memberikan semuanya, Swiliu malah bisa dengan mudah menolak permintaan Bai Bing yang tujuannya untuk menyelamatkan rencana Chuyun. Awalnya Bai Bing berniat untuk pergi dari tempat itu, tapi Swiliu mengajaknya untuk berbahasa basi. Dia pun memamerkan senjata kaisar yang sebelumnya dirinya ambil dari gudang senjata kaisar. Dia merasa sangat cocok dengan pedang itu, tapi sayangnya, Bai Bing mengatakan kalau dirinya memiliki rekomendasi yang lebih pantas digunakan oleh Suiliu. Bai Bing awalnya berniat mengatakan semua itu kepada Suiliu, tapi karena sikap Suiliu yang tidak berperasaan dan tidak berpendirian itu, dia pun tidak jadi mengatakan semua itu kepada Suiliu. Bai Bing juga sangat kebingungan karena Chuyun yang merupakan pahlawan umat manusia bisa jatuh cinta kepada Suiliu yang seperti itu. Awalnya Suiliu tidak terima. Tapi Baibing mengatakan kalau semua itu adalah kebenarannya. Cuiyun menganggap Suiliu sebagai cinta seumur hidupnya. Dia bahkan memberikan semuanya untuk Suiliu. Tapi sayangnya Suiliu tidak bisa membalas semua kebaikan Cuiyun. Dia bahkan dengan mudahnya menolak permintaan tolong itu tanpa memikirkan bagaimana perasaan Cuiyun. Tanpa menyadarinya, Suiliu malah meneteskan air matanya. Di sana dia kembali semakin kesal. Dia kemudian berharap agar Bai Bing mengatakan apapun yang bisa membuat dirinya meningkatkan kultivasinya itu. Bai Bing hanya mengatakan kalau ada sebuah harta karun yang bisa meningkatkan pertahanan milik Sui Liu. Bahkan harta karun itu tidak bisa dihancurkan oleh Kaisar Supreme Reinkarnasi. Sui Liu menjadi semakin penasaran setelah mendengarnya. Dia menyadari satu-satu kelemahannya saat ini adalah pertahanannya. Walaupun dia memiliki kekuatan setara dengan seorang Kaisar Supreme, tapi pertahanannya terlalu lemah dan bisa saja dia dikalahkan dengan mudah jika diserang dari belakang. Di sana, Suiliu terobsesi dengan harta karun itu. Dia pun menanyakan apa yang diinginkan Bai Bing untuk menukarkannya dengan informasi itu. Bai Bing tanpa basa-basi mengatakan kalau dia ingin Suiliu menyerahkan gaun bulu surgawi miliknya. Suiliu sedikit tidak bisa menerima syarat itu karena bagaimanapun gaun itu merupakan hadiah pernikahan yang diberikan oleh Chiyun sebelumnya. Baibing menjelaskan dirinya tidak akan meminta gaun itu jika Suiliu benar-benar mencintai Chuyun. Tapi saat ini melihat sikap Suiliu itu, Baibing tidak yakin kalau Suiliu masih mencintai Chuyun. Suiliu menyuruh Baibing untuk meminta permintaan lain. Tapi di sana Baibing tidak menghiraukannya. Dia pun berniat untuk pergi dari tempat ini. Sebelum Baibing pergi, Suiliu menggunakan kekuatan esnya untuk menutup jalan keluar. Walaupun seperti itu, bai Bing sama sekali tidak takut. Dia pun mengatakan kalau persyaratannya tidak akan pernah dirinya rubah. Yang mana Suiliu hanya bisa memilih diantara menjadi orang yang bisa bersaing dengan Kaisar Supreme atau tetap menyimpan gaun bulu surgawi milik Cuyun. Suiliu kembali memikirkannya. Yang mana dengan harta karun itu, dirinya akan bisa bersaing dengan Kaisar Supreme tanpa takut dengan kelemahannya. Jika kekuatan dan pertahanannya dikombinasikan dengan nadi sembilan embun es miliknya, maka dia tidak akan mungkin bisa dikalahkan dengan mudah oleh orang lain. Setelah memikirkannya, Swiliu pun menyetujui persyaratan Baibing. Walaupun dia tahu kalau Choyun akan merasa sangat terpukul jika dia mengetahui masalah ini. Tapi demi meningkatkan kultivasinya, dia mau tidak mau harus menyerahkan gaun itu kepada Baibing. Ya anjing Swiliu babi lah. Setelah Baibing mendapatkan gaun itu, dia pun mengatakan tentang harta karunnya, yang mana Suiliu tidaklah cocok dengan pedang yang dirinya bawa saat ini. Baibing menyuruhnya untuk mengganti pedang itu dengan sebuah cangkang kura-kura seukuran telapak tangan di dalam gudang senjata kaisar. Setelah Suiliu menyatu dengan cangkang kura-kura itu, maka dirinya akan mendapatkan sebuah armor Raja Tirani yang tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Baibing kemudian pergi dari tempat itu, sambil berbisik kalau semua perbuatan Cuyun untuk Suiliu selama ini tidaklah sepadan. Setelah kepergian Baibing, Suiliu merasa sangat terpukul setelah melepaskan gaun pemberian Cuyun itu. Emang bodoh. Nah, sekian dulu untuk video hari ini. Seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.